Allah jadikan. Tapi Allah jadikan setelah mana mereka telah memilih jalan itu. Dan ini adalah satu perkara yang penting untuk dipahami oleh sebahagian manusia. Yahdillahu man yasha. Allah bagi petunjuk kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah juga menyesatkan sesiapa yang Allah kehendaki. Tetapi orang yang diberi petunjuk oleh Allah ada kaitannya dengan diri dia sendiri. Dan orang yang disesatkan oleh Allah ada kaitannya dengan diri orang yang disesatkan itu sendiri. Allah sebut di dalam suratul Baqarah, Allah kata innallaha la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan wama fawqaha fama fawqaha fa ammal ladhina amanu fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa ammal ladhina kafaru fa yaquluna madha aradallahu bihadha mathala yudhillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira wama yudhillu bihi illa alfasiqin. Allah tak malu untuk buat perumpamaan ma ba'udatan wa ma fama fawqaha. Apa yang seperti nyamuk wa ma apa yang lebih daripada itu. Wa amman ladzina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu ini benar daripada Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Adapun orang-orang yang kafir, mereka akan kata, Tuhan nak buat apa dengan contoh-contoh macam dengan nyamuk, macam contoh-contoh yang seperti ini. Allah kata yudhillu bihi kathira. Allah dengan contoh-contoh itu telah menyesatkan sebahagian manusia, ramai di kalangan mereka. Wa yahdi bihi kathira, dan Allah memberi petunjuk dengan contoh-contoh Quran itu, ramai orang. Wa ma yudhillu bihi ila al-fasiqin, Allah tak sesatkan melainkan orang-orang yang fasik. Quran, contoh dalam Quran boleh menyebabkan ada orang yang sesat dan ada orang yang mendapat petunjuk. Contoh Tuhan yang beri. Tapi manusia boleh sesat dan manusia boleh mendapat petunjuk. Bila datang nabi seperti Musa alaihi salam, sepatutnya bila datang nabi, manusia dapat petunjuk dan manusia tidak dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tetapi dengan hadirnya Nabi Musa alaihi salam menyebabkan sebahagian dapat petunjuk, sebahagian confirm sesat. Bila hidayah tu belum datang, bila penerangan Islam tu tak datang, kita tak tahu sesat ke tak. Sebab tak boleh nak putulah, orang tak terang ke dia. Dan Allah pun menyebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab sehingga kami hantar rasul. Bila hantar rasul, terus akan confirm yang mana dapat petunjuk dan yang mana sesat. Maka bila datang rasul datang lagi manusia sesat. Maka kalau ada duat para pendakwah datang dakwah, ada orang sesat, tak ada masalah, tak ada, peliklah. Rasul Allah Musa alaihi salam dengan segala mukjizat yang berbagai-bagai. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. Bila mereka berpaling, mereka tergelincir, Allah gelincirkan mereka, jantung-jantung hati mereka. Sebab itu apabila Allah cerita tentang ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, Allah ajak kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau gelincirkanlah jantung hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Kerana manusia yang mula mendapat petunjuk ada yang sesat. Ada orang kata, dulu saya ikut sunnah, sekarang saya tak mau. Tak pelik, pengikut para nabi lagi ada yang sesat. Bila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada orang kata jika Muhammad benar-benar rasul, dia tidak akan wafat. Maka ada orang menjadi murtad.
Ada orang murtad. Dan kita nak tentu baik benar, baik ataupun benar satu orang, salah ataupun betul satu orang, apabila datang kepada mereka petunjuk, datang kepada mereka penerangan. Satu orang duduk, kita tak tahu dia kufur ke dia tak kufur ke, kita terang agama ke dia, terang-terang dia sokong, dia beriman. Kita terang-terang kat dia, dia tolak. Oi, tak boleh yang ni. Terbukti dia kufur. Terambat imam. Sama juga tentang orang Islam. Walaupun dia mengaku Islam, dia tak tahu apa. Kita pi terang. Terang-terang kat dia, oh dia kata macam tu dalam hadis Nabi tu. Eh, kena ikut hadis ya. Dia dapat petunjuk. Terang-terang kat dia, oi, hampa duk baca hadis macam ni yang rosak ni. Tadi kita tak tahu lagi dia baru duk sandak ya. Duk pakai lebay. Sebab itu masalah. Allah kata bila mereka zara azarallahu qulubahum. Apabila mereka memilih untuk sesat, maka Allah sesatkan mereka. Dan urusan Allah ajaib dalam hal ini. Kita lihat ada orang teruk, tiba-tiba Allah bawa dia untuk kepada petunjuk. Dulu dia bergelumang dalam segala dosa, akhirnya dia jadi orang baik. Ada orang belajar agama bagus, akhirnya dia sudah dengan cara yang tak betul. Kita kata hairan, macam mana mengaji agama boleh pi ikut hak salah. Jadi Allah Azza wa Jal kata ini masalah qulub, nama pun qulub. Sebab tu yang Allah sesatkan kulub mereka. Kerana mereka berhak, kerana mereka yang memilih itu. Satu orang kata aku nak buat macam mana, Tuhan tak bagi petunjuk ke aku. Kerana engkau memilihnya. Nak buat macam mana, Tuhan telah sesatkan dia. Kerana dia memilih kesesatan. Dia yang memilih. Zaru azarallahu kulubahum. Mereka mulakan dulu kepada sesat. Maka Allah Azza wa Jal menyesatkan mereka. Tuhan tidak zalim pada hamba-hambanya. Wa nafsin wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa nafsin wa ma sawaha. Dan nafs dan jiwa ini dan nafsu ini, wa ma sawaha, apa yang Allah samakan dia, jadikan dia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah dia mengilhamkan jahat dan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, maka beruntunglah orang yang zakkaha, orang yang menyucikan dia. Sebab tu sebut tazkiyatun nafs, tazkiyatun nafs. Wa qad khaba man dassaha, maka rugilah, kecewalah man dassaha, orang yang menghalang. Dassa ni dia hala bainahu wa baina fi'lil khair, dia halang jiwa dia tu daripada mendapat kebaikan. Rugi, Tuhan kata. Tuhan tak tentu. Sebahagian orang dia kata dia ni dah ditakdirkan sejak azali lagi memang ahli neraka. Jabariyah berfikir demikian. Dia berkata, saya ni nak buat macam mana tak sampai seru lagi. Malam bahasa orang kita. Kan? Pasal apa tak pergi haji? Duit cukup lagi. Tak sampai seru lagi. Ya. Padahal giliran dia dah main dah. Kan? Ini dia tidak faham. Dia kata Allah tak takdirkan lagi. Kerana engkau tak berusaha ke arahnya. Kerana engkau tidak berusaha ke arahnya. Allah kata, wallahu la yahdil qawm al-fasiqin. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ajaib ataupun peliknya ataupun adilnya Tuhan ini. Dia tak kira petunjuk ni kepada kedudukan orang. Quran sebut, Allah kata, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi shay'a waqila dukhulin nara ma'ad dakhilin.
Allah kata daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin. Allah Ta'ala buat mithalan isteri Nuh dan isteri Lut. Dua-dua ni bini Nabi eh. Isteri Nabi, kalau orang kata eh, takkan isteri Nabi akan tersesat jalan? Ada isteri Nabi yang sesat, anak Nabi pun ada. Kalau setakat isteri ustaz dan isteri menteri, tak heran kan? Dia kata takkan isteri menteri salah. Eh, isteri Nabi. Allah buat masalan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, isteri Nuh dan isteri Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dua-dua ni dahulunya berada di bawah dua orang hamba kami, di kalangan hamba-hamba kami yang saleh. Tuhan sandakkan pada Tuhan sebagai hamba ni sandak kena kemuliaan. Dua hamba yang saleh, iaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma, kedua-dua isteri ini telah mengkhianati suami mereka. Falan yughniya anhuma minallahi syai'a, suami mereka tak boleh buat apa daripada tindakan Allah. Waqila dakhulan nar ma'ad dakhilin, dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kamu berdua ke dalam neraka macam mana orang lain masuk, bersama orang yang masuk. Duduk di dalam rumah yang wahyu turun, masuk neraka. Tapi isteri Fir'aun duduk di rumah yang merancang menentang hidayat Tuhan, masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan, Allah Azza wa Jal Maha Adil. Kita ni datang daripada macam-macam tempat. Ada kerja hak tempat teruk, ada orang dia kerja bagus, ada orang kerja pejabat agama, tapi tidak lebih baik daripada orang yang kerja di pejabat yang tak agama. Dia lebih penting, lebih banyak pada ni, pergi cari tak jumpa, cari tak jumpa. Kan? Ada orang dia jaga harta biasa ya, kan? Harta pejabat je. Adalah PT cash kat dia, RM500. Tu pun takut, 5 kupang Allah, 5 kupang tak cukup, tambah. Ada orang jaga duit nak ATM hilang. Ni tak terlibat dengan Malaysia, cerita lain, negara lain. Bukan negara kita. Negara kita tak semua elok, semua terbaik, terbaik. The best. Maksudnya Allah jadikan soal ini, soal manusia jadi baik, memilih untuk baik ini, ialah apa yang ada dalam diri kita sendiri. Salman Al-Farisi duduk di Parsi, jumpa cari Nabi sampai di Madinah, melalui berbagai perjalanan yang dahsyat. Pak menakan Nabi sendiri, duduk dengan Nabi tapi tidak menemui petunjuk. Mudah-mudahan Tuhan bagi kat kita petunjuk. Tuhan bawa kita mai. Petunjuk ni tuan-tuan juga pahala Tuhan. Bukanlah kerana saya duduk atas ni lebih baik tuan-tuan daripada tuan-tuan duduk bawah, ada-ada. Kulub, jantung hati kita, kebaikan kita, kita mungkin, keikhlasan kita mungkin lebih ramai. Saya selalu sebut, kerap ingatkan diri saya lah. Orang hak duk mai merata ni naik bas, saya tahu ada orang mai kampungan sunnah ni naik bas daripada Selangor, seorang-seorang turun. Ada yang tak ada tempat tidur di masjid lah, nak mai kak. Tentulah masyakah dia lebih jauh dibandingkan sebahagian kita yang mai duduk tani cakap dan orang duk tunggu nak dengar. Walaupun orang pandang hormat lah, tapi jantung hati manusia Allah saja yang tahu. Tuhan Maha Adil kepada hamba-hambanya. Tidaklah yang diberi peluang bercakap itu di sisi Tuhan lebih baik daripada yang mendengar. Allah Jalla wa'ala Maha Adil.